Yo, what's up guys? Kali ini saya bakal tutorial cara membuat sepatu es. Jadi kalau kita pakai sepatunya terus kita ke air nanti es nanti airnya beku ya. Dan itu mudah banget cara buatnya guys, gampang sekali dan saya akan buktikan ya. Pertama kalian butuh namanya sepatu diamond ya. Ini sepatu berlian. Jangan sepatu yang lain, berlian. Terus kita tidur, bukan tidur nggak dianggap ya, nggak dianggap, maksudnya kita tidur dulu. Dan ini dia pun lagi. Capek, dugat, terpulang kan. Oke, dan pertama kalian butuh anvil. Kedua kalian cari yang namanya itu pejalan es, pejalan es. Cari kasih nih temen-temen guys. Mana ya pejalan pejalan pejalan, ya udah tulis aja bodoh lah. Pejalan S. Oke. Nah ini pejalan S1, pejalan S2. Total kalau mas tingginya bang gini. Nah ini guys sudah nih pejalan S2. Oke. Langsung kita pakai guys. Kita bakal ke air jos lagi. Baik kalian yang tinggal di pulau di sini cocok banget, baik kalian yang nih, cocok asli cocok. Ketak meledak. Ini iron golem. Haza iron golem. Kita cari es ya. Cari es ya. Bukan cari es. Cari air. Nah itu guys. Di belakang rumah itu ada air. Sepertinya. Yang berkebun kasihan airnya. Ya udah sini aja. Tuh. Kamu lihat. Beku. Sekali kita ngelangkah nih. Ngelangkah. Tuh beku ya. Beku guys, jadi keunikan dari sepatu ini bisa membeku ya. Tuh sampai sini bekunya, buset dah. Nih beku nih tuh, jadi kalau kita ngelangkah sedikit aja, nah tuh dia bakal beku guys. Kalau ke laut kan nggak masalah guys, mau jalan segimana pun kan nggak masalah. Dan kali ini kita bakal yang namanya kemana ya? Nah itu udah ada air pada air. Kalau kalian kurang jelas, ayo kita lihat nih. Kalau kalian kurang jelas, ini bisa beku airnya. Nah, mukjizat ya, bukan mukjizat tapi ini sihir. Kalau bisa lihat beku ya. Ini saya nggak masang mod loh padahal nih. Tapi saya sekali kan harus cepat karena mau retak tuh. Lihat esnya aja udah luas berapa meter ini? 1 meter lah, udah masih luas nih. Kalian bisa lihat, kalian lihat kan bisa beku tuh sepatu es guys, bisa beku nih. Ajaib sekali sepatu, ajaib guys. Jadi kalau kalian misalnya nggak mau tenggelam ya udah kalian pakai ini aja nih, pakai yang es. Nah. Tapi sering sekali esnya bakal retak, retak, retak dan retak ya. Jadi bakal meleleh. Kita kembali ke desa villagernya ya. Oke, langsung aja kita kembali cok. Beku udah kayak apatar aja ya, apatar. Ada snow golem maksudnya ini nih. Dia kalau jalan di air kan ya nyemplung ujung-ujungnya mati dia. Harusnya mah dia kalau jalan di air beku airnya seharusnya, tapi ada mutannya atau ada yang gedenya tuh, itu tuh kalau jalan di air bisa beku kayak tadi. Anda ini atas nama, oh ini bapak ini ya, bapak
Ah, ini Bapak Haji, ini Bapak Haji. Perkenalkan Bapak Haji, Pak Haji ini Pak Haji Sugiono. Nah, lihat hidungnya. Hei, Squidward bener Anda ya. Sugiono apa Sugiono? Parah. Bukan sih. Kita nginap di rumah Batur. Isinya kentang doang kok. Sama rumput ya. Pakis apa pakis rumput gitu. I don't know lah guys. Ya Allah, pakai ya nggak bisa dipakai. Oke, berapa dah 68 ya. Saya downloadnya di ini ya, di Google. Tapi ini bukan versi terbaru banget. Kalau terbaru banget tuh ada spawner baru, yaitu Warden ya, Warden. Di sini sama Warden. Tapi karena saya downloadnya di ini ya, gimana sih, di Google, bukan Epimod. Epimod tuh saya udah nyoba pakai Warden gitu, mod-mod yang versi Wardennya. Dan itu tuh hasilnya ini guys, nge-lag gitu, minikrapnya putus-putus. Kentang minikrapnya. Udah ini memori kentang. Nah, itu putus-putus minikrapnya. Ini sih enggak enak mainnya. Ini sih kalau gini mah enak. Tapi kalau ini juga buat Idul Adha nih. Wih, kambingnya puasa. Oke guys, untuk video kali ini sampai segini guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Goodbye. Di like ya, kata Om Villager, like. Kalau nggak di like nanti digusin sama dia nih.